Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Kasuari News edisi Sabtu 23 Desember 2017. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya kurangi penumpukan sampah, tugas kebersihan akan tetap bekerja pada tanggal 26 Desember, dan BMKG Manokwari memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi saat perayaan Natal. Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini. Mengenai tim Satreskrim Polres Manokwari juga dilibatkan pada operasi lilin Natal 2017. Bersama saya, Jeffrey Tandi Liling, kita awali Kasuari News selengkapnya. Pemirsa, guna membantu dan memperlancar operasi lilin Natal tahun 2017 dalam kota Manokwari, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Manokwari turut dilibatkan. Jelang perayaan Natal 25 Desember 2017, Kepolisian Daerah Papua Barat terjunkan ratusan anggota untuk melakukan pengamanan melalui operasi lilin yang baru saja dibuka dalam apel gabungan beberapa waktu lalu di lapangan Borasi Manokwari oleh Wakapolda Papua Barat. Dalam operasi lilin tahun 2017 kali ini, kata Kasat Reskrim Polres Manokwari, pihaknya juga ikut dilibatkan dalam operasi tersebut, semata untuk membantu pengamanan saat perayaan Natal 25 Desember. Bukan hanya itu, direncanakan akan ada razia ke tempat yang diduga memiliki dampak kriminalitas yang tinggi. Satreskrim sendiri sudah terlibat dari operasi gabungan, yaitu operasi lilin dan tahun baru 2018, di mana Polres maupun Polda maupun dari pimpinan yang teratas Mabes Polri sudah membuat petunjuk dan arahan untuk pengamanan Natal dan tahun baru 2018. Jadi untuk mekanismenya, kita lakukan patroli. Kemudian kita sudah membentuk UKL, unit kerja lingkungan, itu sudah diploting beberapa anggota dan setiap hari melakukan patroli. Kemudian kita juga melakukan razia-razia yang kita curigai ada suatu tindak pidana. AKP Indro menambahkan terkait Kamtibmas di Kota Manokwari bukanlah menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, namun menjadi tanggung jawab bersama masyarakat Manokwari untuk menjaga lingkungan masing-masing dari hal-hal yang dapat merugikan banyak orang, sehingga masyarakat dituntut respon cepat terhadap tindak kriminalitas yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Kita mengharapkan masyarakat bekerja sama dengan kami apabila melihat, mendengar maupun merasakan suatu tindak pidana, segera dilaporkan kepada kami. Kemudian untuk harapan ke depan, kita juga masih melibatkan instansi-instansi lain maupun rekan-rekan media, masyarakat untuk membantu kami bagaimana pekerjaan kepolisian bisa kita tingkatkan lebih mudah, tingkatkan lebih baik. Mengingat tindak kriminalitas yang sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak memilih korban, sehingga diharapkan saat beraktivitas di luar rumah, masyarakat dapat mewaspadai diri dan mencurigai tingkah laku setiap orang yang berada di sekitar. Yosep Nunaki mengabarkan.